Aku mana wis wis berminat aku wis sampai. Di perku itu ternyata ono masa Pak Arif maju ke perku itu. Wah, iki wis saya meneh. Jadi Kak ngubah sing biasanya bentak-bentak dari kan bentak-bentak itu ternyata waduh aku ki di apa digembosi panitia 130 bar dipanggil yang rapat pimpinan dek neng teko oke ya bar kuwi isuke dek neng ngadep aku 130 panitia menyatakan mengundurkan diri. Wes coba ejen aku kaget banget. Kayak waktu itu Pak dekat ini yang tidak Jakarta. Terus tadinya aku wah negosiasi mas negosiasi jadi aku negosiasi itu seko jam dengan menyatakan mundur gue ketemu aku jam siji negeri jam 5 sore petang jam. Terus akhirnya wah aku bener-bener teruji padahal aku iki dikosong kosong-kosong ae lho. Waduh Dek, kowe kira ngrasake aku ki nduwe anak telu urung tak masake kowe saiki njaluk diskusi nganti jam 5. Tapi akhirnya tak refe Dek men. Jadi ya wis nganggo proses negosiasi meneh. Jane iki apa? Dek nek iki karepe iki anu merasa eksistensinya itu anu. Kan ana tim BLS yang dipimpin dosen dulu. Kenapa nan biasa aja? Kenapa tuh? Kamu tenang aja lepas anunya apa? Lemes aja nggak usah tegang-tegang banget itu. Kenapa tuh? Rasanya gimana? Kayak es gitu. Nggak usah tegang-tegang, malah tegang-tegang malah. Enggak, aku enggak. Iya, tapi aku pelan-pelan mau tenang aja. Iya tenang aja. Oke, dia sampai ya, pelan ya. Oke. Ya, oke, santai pelan. Semakin besar ya giginya ya. Oke, santai. Iya, semakin nyaman, ada semakin nyaman, ada. Oke, santai. Ini masuk lagi. Lemas aja Dek, enggak usah tegang. Ya, santai. Asan udah kena tetak toh? Belum. Oh, nek total bisa lagi. Enggak, Ding, enggak sakit. Jadi nanti. Buya. Salah. Buya belum pernah sunat. Tetak, soalnya Buya ra sunat, ora Ding. Sunat yang sekarang malah enggak sakit loh, Dek, pakai laser itu loh. Iya. Kang kakak sungkok. Pakai apa? Kompok. Ya. Yang dijepit itu mah nggak sakit. Dia sakitan ini kan dicabut. Nah, kalau tetap kan nggak dicabut. Nggak dicabut jadi nggak punya. Ya, umur. Salah. Oh, pakainya nggak itu ya yang. Yang dewasa, dewasa punya. Oh, yang atas, ya, yang atas yang. Kok kayak keras? Iya. Iya, biar enggak keras atau? Kayak gitu ya. Enggak. Jadi Mbak satu lagi yang aneh. Putih. Yang kayak. Putih. Putih. Ya, tenang. Udah.
Kok saya gede, Mas? Maune kan mecing channel cilik saya. Ya tumbuh kan, Mbak? Oh, sulit banget kalau kasih terus-terus. Tapi ya, kan besarnya juga sama, enggak? Hah? Orang maune yang cilik kok. Yo, santai ya. Ya, Kak, santai. Itu udah enggak terasa dibius, yuk. Ya. Tenang. Ya, tenang. Terus dijanjani apa tuh karo papamu, tenang. Mbak janjani apa tenang? Enggak. Enggak dijanjiin kok. Anak hebat. Harus berani sendiri. Oh, kirain dijanjiin dibeliin apa, Bu. Beliin apa, Nan? Itu emang gigi enggak fungsi ya, Mbak. Gigi enggak fungsi, Mas. Iki anomali, kelainan mangane tak kok terapi. Iki kuliahku. Oh, santai aja nih. Loh, ini udah gerak nih giginya. Loh, tenang. Udah kamu diem aja. Ya, dia tahu yang dia kerjakan. Oh, tenang aja. Loh, ini udah gerak. Oh, santai, enggak usah tegang. Ini udah gerak. Ini untuan, tambahan. Ini tuh namanya sapernanomeritis. Oh, udah gerak. Jarang terjadi ya? Iya, kayak kamu anak yang aneh juga kan. Ini nek jarangnya ya ora iki, Mas. Ada juga. Ini nek banyak juga enggak, prevalensinya berapa ya? Ya sekitar 30-an. Per 1000. Per 1000. Ini enggak apa. Ini tuh itu di ogak-ogak dulu biar. Iya, soalnya ini tuh enggak kepegangan. Ini tuh kan bentuknya aneh, jadi alatnya kan enggak ada yang pas. Oke, santai. Merem aja, Dek. Enggak apa-apa, no? Oh, udah gerak loh. Bismillah. Risi tok itu Dek namanya. Tadi ya. Tadi anaknya yang kesini sebelum Hasnan itu dijatuh juga. Oh iya. Kan bawa giginya tadi. Bismillah. Enggak toh, tapi enggak ada suara nangis kok. Aku kok. Enggak. Enggak. Betul. Iya, ntar dulu. Ini ntar dulu isangnya. Ini udah cepet. Alhamdulillah ya Allah. Oke, sip. Mbak, sepanjang setan ya, Mbak. Yuk, sip. Lus, sip. Allah, iya kan? Iya, gitu. Gitu dong. Alhamdulillah. Bentar. Enggak kerasa. Kok guru aku? Hah? Kok guru? Kayak dulu. Duluan perasaanmu aja. Ini dikasih biar apa jaringannya tumbuh dengan cepat. Coba bolong.
Itu nanti anu Mbak apa bolongnya itu nutup, apa nutup, nutup ya. Makanya ini enggak kasih obat biar cepat. Mbak anu lagi Mbak ya berarti Mbak. Nutup itu. Nutup sempurna 6 bulan. Hmm. Ya. Gak lama, Dik. Ya gitu-gitu tes. Mau tes kayak kita kontrol. Cek ya. Lego. Pegel, oh, iya. Hilangnya bius setengah jam. Ya. Beratnya tadi ngabutnya ternyata akarnya bengkok di dalam. Jadi agak berat. Susahnya ngambil karena pangnya nggak ada yang pas. Jadi gigi itu kan ada ukuran anunya, nomornya. Oh. Ini tuh. Aneh, beda. Giginya dibawa pulang enggak? Pulang aja lah, itu aneh kok. Ya, enggak mau dibawa pulang. Kontrol waktu ya, Mbak. Oh, kamu sekarang udah enggak aneh lagi. Karena keanehanmu udah tak ambil. Iya. Ternyata kamu berani enggak dari kemarin ada ibu enggak mau. Nggak kah? Nggak kerasa. Iya, nanti kasih obat aja ya biar nggak infeksi. Mau nggak ya? Nanti minum es krim ya biar mampet mas itu. Iya. Es krim. Membuat es batu. Terus nanti tak kasih kayaknya harus antibiotik ya mas, itu jeruk banget ya. Yeah. Biar nggak infeksi. Aku jarang sih ngasih antibiotik kepada anak, tapi ini kayaknya mending antibiotik aja tuh. Biar nggak infeksi. Lukanya dalam sekali. Ya. Dia tadi. Pas. Ora kita emas mau maksudnya kalau mau. Giginya Hasnan habis dicabut. Gigi anomali, Mbak. Namanya saper anomali. Saper itu artinya tambahan. Terus nunemari itu dari kata nomor. Nomornya bertambah. Jadi itu di luar nomor nomor normalnya. Nomor gigi. Pemain tambahan itu di WD. Pemain cadangan. Ini tuh bengkaknya itu kok bengkak sih? Tebelnya tuh hilangnya setengah jam. Lah kaca. Hah? Kaca. Kaca. Oh, kaca. Udah enggak ada giginya sekarang. Udah. Hilang. Udah. Tak lihat ini. Nah, kelihatan enggak ada merah itu? Kamu lihat dari pantulan cerminku ini. Ada? Ada? Heeh.
ada merah kok itu, itu bekas giginya. Biarin aja nggak apa-apa, lihat gigit gigit. Biarin aja. Hore, tepuk tangan. Sip.